Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, my friend. Okay, bersama saya lagi Arab 360. Macam biasalah, on the road, on the way. Okay, hari ini saya nak ceritakan pasal beberapa bulan yang lepas. Saya kemalangan dalam kereta ni, kereta yang saya pandu ni, kemalangan akibat jalan licin. Jadi pada guys-guys yang memandu, walaulah cuaca hujan sekarang ni, hati-hatilah memandu, jangan jadi macam saya. Walaupun dalam kelajuan yang tak laju, dalam 70-80 km je saya pandu tu, tapi disebabkan apabila kita brake mengejut, brake emergency, tayar kita sliding, jadi dia terus menggelongsor dan melanggar van di hadapan lah. Kalau bahasa Indonesianya, terus menabrak kenderaan di hadapan. Jadi itulah guys, hati-hati di jalan raya, jangan jadi macam saya lah. Lagi sekali saya nasihatkan, apabila kemalangan ni banyak yang kita nak baiki. Kenderaan kita lagi, claim insurans kenderaan yang saya langgar, dia claim insurans saya. Buat report lagi, sampai malah kemalangan pukul dalam 5, pukul 5 lebih petang. Jadi sampai pukul berapa sampai lewat malam lah, pasal waktu tu hujan, banyak betul kemalangan. Sampai di balai polis, kita nak buat report tu, bersusun nak buat report kemalangan. Jadi guys, hati-hati, kita tengok video kemalangan yang tak dijangka. Layan ZAZ. Tahu dapat title artis baru era tahun ni, bulan ni. Siapa? Bertemu kembali. Okey guys, macam mana? Nampak kemalangan tu? Lucu tak? Okey guys, kalau nak tahu, lutut gua ni guys, sakit jugalah masa kemalangan tu. Bila dia terhantuk, kemalangan tak dijangka-jangka tu, menyondol ke van. Lepas tu lutut gua pun tersondol ke dashboard ni. Jadi ada sakit sikit lah, walaupun tak seberapa. Tapi akibatnya itulah. Okey guys, kereta gua pun dah baiki, gua pun dah sampai rumah. Jadi apa yang gua nak tunjuk ni, gua nak tunjuk kat lorang gua punya kereta yang dah dibaiki tu. Alright. Okey guys, kereta gua. Bumper ni jatuh guys, bumper ni jatuh. Okey lah guys, nak masuk rumah ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.